warga Bukabing, dia pahlawan Bugis kuno-nya. Dia pendekar Bugis. Pergilah. Awak bukan pendekar. Awak bukan pahlawan. Awak pun setengah Bugis saja. Tuan-tuan dan puan-puan, Bugis kah, Melayu kah, Cina kah, India kah, tetapi Perdana Menteri yang terkenal sebagai pencuri tidak dikendaki oleh mana-mana pihak dalam negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, telah tiga kali kami berusaha untuk menjatuhkan Dato' Sri Najib. Kami buat laporan polis. Polis tidak ambil tindakan. Orang yang membuat laporan polis ditangkap, dimasuk dalam jail, dihadapkan ke mahkamah bersama dengan lawyernya. Ini luar biasa. Lawyer-lawyer kata lebih baik jaga-jaga sikit. Kadang-kadang dalam rejim Najib ini jadi lawyer pun salah juga. Itu kali pertama kami gagal. Kali kedua kami cuba memperkenalkan undi tidak percaya dalam Dewan Rakyat. Malangnya Najib sudah suap dedak kepada semua pengikut-pengikutnya yang menjadi majoriti, dan apabila kena dedak tak boleh buka mulut, tak boleh cakap, nak angguk pun tak boleh. Tahu angguk satu cara saja, tak boleh macam itu, cuma angguk macam ini. Cakap dan tak boleh, mulut penuh dedak, pegak, telinga pun penuh dedak. Inilah pengikut-pengikut penyokong Najib. Tak tahu apa pun, yang tahu ya, ya, ya. Itu saja bahasa mereka. Bahasa lain tak tahu. Sama ada Melayu, Cina atau India, tapi tak boleh cakap, cuma setakat angguk saja. Sebab itu Najib berada di situ sejak tahun 2009.